Halo teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan video tentang Twitter. Saat ini saya akan menjelaskan cara upload momen di Twitter. Saya sarankan sih untuk teman-teman yang berjualan di sosial media Twitter, saya sarankan untuk upload di momen, karena di momen ini pengindekannya sangat cepat teman-teman di Google. Jadi langsung muncul di Google gitu teman-teman. Untuk caranya yaitu klik more ini, kemudian pilih yang momen. Oh ya, cara membuat momen ini kalian tweet terlebih dahulu Twitter sebanyak-banyak mungkin agar nanti momennya ada banyak. Jadi langsung create new, kemudian add tweet URL, pilih URL tweet kalian. Saya contohnya seperti ini. Paste di sini. Ya, ini kan tweet yang saya buat. Kemudian langsung saja add. Kemudian jangan lupa di atas ini juga diisi foto. Untuk fotonya langsung tertera dari tweet kalian sudah kalian buat. Langsung saja klik next. Bisa di crop juga teman-teman. Di sini saya crop pas yang nomor teleponnya agar nanti customer langsung bisa menghubungi nomor telepon. Klik next, done. Untuk titelnya jangan lupa diisi juga. Untuk titelnya sama ya, harus sama-sama yang ini ya titelnya ya. Di sini saya isi titelnya. Untuk deskripsinya juga bisa diisi. Saya isi deskripsinya. Terbatas juga ya teman-teman ini. Nah ini kan saya kelebihan, bisa dihapus yang tidak penting. Ini penting semua sih, tapi ya harus dihapus. Hapus dulu yang ini. Sini langsung save, kemudian klik publish. Jangan lupa di public ya, jangan di private sama di unlist, nanti nggak muncul. Klik yang public, publish. Langsung saja tweet. Seperti ini nanti munculnya teman-teman. Jadi diklik ini nanti langsung menuju ke event atau momen tadi. Ini yang saya upload tadi 2 menit yang lalu. Seperti itu cara upload momen di Twitter. Ini cepat sekali teman-teman pengindekannya. Saya memaaf otomatis kata saya nomor 1 kurang bisa dipahami. Saya memaaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.